capture and kill Ahmad Shah. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Jendela Film, channel yang membahas seputar alur cerita film berdasarkan kisah nyata. Ini adalah segmen kisah nyata bagian 4 yang membahas mengenai sejarah perang di Afghanistan. Film yang akan kita bahas ini berjudul Lone Survivor yang dirilis pada tahun 2013. Lone Survivor menceritakan tentang Navy SEAL Amerika Serikat yang mendapatkan tugas untuk membunuh pimpinan Taliban. Dalam IMDb, film ini mendapati rating yang cukup tinggi, yakni sebesar 7,5. Ya sudah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan calon anggota Navy SEAL yang kini tengah menjalani sejumlah tes. Tidak mudah untuk masuk ke dalam Navy SEAL, karena seorang kandidat harus lulus sejumlah persyaratan mental dan fisik tertentu. Prove to your bodies, for your mind. Andrew, come back! Not being able to breathe. Sure, you want to be here? Yes, I do. Damn it, sir. It pays to be a winner! Singkat cerita, tidak semua dari mereka dapat lolos dari sejumlah persyaratan tersebut. Bahkan di tengah tes atau katakanlah sudah separuh jalan, tetap saja ada yang memutuskan untuk menyerah. Beberapa dari mereka yang sudah lulus dan sudah resmi tergabung ke dalam anggota Navy SEAL ditugaskan untuk ke Afghanistan. Komandan mereka kemudian memberikan informasi bahwa Red Wings akan bertugas malam ini. Tugas apa? Yap, mereka ditugaskan dalam sebuah misi untuk memerangi kelompok terorisme, yaitu Taliban. Sementara itu, Red Wing sendiri adalah sebuah operasi khusus untuk menangkap atau membunuh Ahmad Shah. Dan juga tangan kanannya Ahmad Shah, yaitu Tarak. Shah dan Tarak merupakan komandan senior Taliban yang membunuh banyak marinir di Afghanistan. Mereka sudah dijelaskan spesifiknya tentang kedua orang tersebut. Dan yang terpilih dalam operasi ini hanyalah 4 orang. Letnan Mike Murphy menjadi komandan pengintaian didampingi oleh prajurit Danny Deeds, prajurit X, dan prajurit Korps Kesehatan, yaitu Marcus Latrell. Komandan Christensen memberikan informasi bahwa daerah pengintaian itu memiliki medan yang curam. Jadi, wajib bagi Letnan Murphy besertakan rekan-rekannya untuk bersiap. Dalam operasi itu, Murphy membawa telepon satelit karena di sana seringkali terjadi masalah pada sistem komunikasi, yaitu berupa sinyal. Jika sudah menemukan teroris yang dimaksud, wajib bagi keempatnya melapor kepada Rick James. Selain itu, jika terjadi baku tembak juga yang memojokkan Letnan Murphy dan kawan-kawan, QRF atau pasukan reaksi cepat akan segera membantu. Kita alihkan terlebih dahulu kepada Taliban yang kini tengah mengeksekusi orang-orang yang tidak sepaham dengannya, meski dalam tanda kutip mereka saudara sebangsa dan setanah air. Selepas mempersiapkan apa-apa saja yang harus dibawa ke dalam operasi itu, termasuk adanya bekal makanan maupun minuman, mereka pun lantas berangkat dengan menggunakan helikopter pada pukul 4 sore. Selepas menempuh perjalanan panjangnya, akhirnya mereka pun sampai di titik pendaratan, yaitu sebuah bukit yang jauh dari pedesaan tempat Taliban bermukim. Sesaat setelah mendarat, tugas mereka kini adalah bergerak ke titik pemantauan yang jaraknya cukup jauh, namun tetap berhati-hati. Di samping itu, keempatnya juga terus melaporkan mengenai statusnya kepada komandannya yang berada di pangkalan udara.
both are doing pretty good, Chief. Dari gelap ke terang, akhirnya keempatnya pun sampai di pos pemantau dan langsung memberikan status itu kepada rekan-rekannya yang bertugas di komunikasi, di pangkalan udara atau markas. Merasa pos pemantauan ini kurang aman, sekaligus kurang nyaman. Maka dari itu, keempatnya pun memutuskan untuk mencari pos pemantauan baru. Singkatnya, setelah mendapati tempat baru, kini keempatnya pun berfokus pada tugasnya masing-masing. Baik dari mulai siaga, pengamatan posisi musuh, hingga jalannya komunikasi. Dalam pengamatannya ini menggunakan teropong, mereka nampak senang karena berhasil menemukan target, yaitu Komandan Taliban yang bernama Syah. Mereka di sini berusaha memotret Syah sebagai bukti bahwa mereka telah menemukan si Syah. Tangan mereka sudah gatal aja ingin menembaknya. Tetapi mereka harus melapor terlebih dahulu kepada Rick James yang berada di pangkalan udara. Danny mencoba menghubungi pangkalan udara, tetapi sayangnya sinyal di sini terlalu buruk, sehingga mereka pun untuk saat ini tidak dapat memberikan statusnya. Keempatnya kemudian sepakat untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari sinyal, tetapi setelah beristirahat. Kurang lebih 3 jam keempatnya beristirahat di tempat tersembunyi. Tiba-tiba saja mereka dibangunkan oleh sesuatu, di mana hal ini membuat keempatnya harus berhati-hati. Seorang pengembala tidak sengaja menginjak kaki X, sehingga dengan terpaksa X dan kawan-kawan harus menangkapnya. Danny kembali berusaha menghubungi pangkalan udara untuk memberikan status kekacauan ini. Tetapi lagi-lagi ada kendala pada sistem komunikasi. Tidak jauh-jauh penyebab itu adalah sinyal. Keempatnya kemudian sepakat untuk menggunakan telepon satelit, meski dalam tanda kutip. Ini bisa berbahaya bagi keempatnya. Mengapa bahaya? Karena ini merupakan daerah berstatus militer. Murphy berhasil menghubungi pangkalan udara, tetapi itu hanyalah sesaat. Bahkan Murphy sendiri belum sempat memberikan statusnya. Di samping Murphy mencoba menghubungi kembali pangkalan udara, salah satu dari 3 orang pengembala tersebut seperti menanamkan sebuah kebencian terhadap Murphy CS. Di sini keempatnya dilema apakah ingin membunuh 3 pengembala itu atau melepaskannya begitu saja. Jika dilepas, bisa saja pengembala tersebut melaporkan hal ini kepada Taliban. Namun, jika dieksekusi, itu sama saja dengan kejahatan perang karena memerangi penduduk sipil. Selepas berdebat yang berkepanjangan, akhirnya keempatnya pun sepakat untuk melepaskan 3 pengembala itu begitu saja, termasuk si pengembala dengan wajah kebenciannya. Kini, mereka hanya bisa berharap 3 sipil itu tidak melaporkan kejadian barusan terhadap Taliban. Untuk sementara ini, tugas keempatnya adalah mencari sinyal di puncak yang tanpa dihalangi oleh pepohonan, agar bisa melaporkan status yang terjadi pada mereka barusan. Di samping itu, rekan-rekan yang berada di markas tidak diam begitu saja, melainkan mereka yang berada di markas juga mencoba menghubungi Murphy CS yang tengah bertugas, namun selalu gagal efek sinyal yang tidak mendukung. Spartan 01 radio check, do you copy? Spartan 01, Spartan 01 to base, do you copy? Spartan 01.
Bocah dengan wajah kebencian tadi nampak menuruni bukit dengan tergesa-gesa. Artinya apa? Ya, bocah tersebut sudah jelas akan melaporkannya kepada Taliban. Di ketinggian yang tanpa adanya pepohonan ini, Danny mencoba kembali menghubungi markas, namun tetap saja tidak ada sinyal. Alhasil, keempatnya pun memutuskan untuk kembali ke pepohonan untuk beristirahat dan sepakat akan kembali ke markas jalan kaki setelah matahari terbenam. Sialnya dalam istirahatnya Murphy CS dikagetkan dengan kehadiran Taliban yang kini tengah berusaha mencarinya. Dalam pencariannya Taliban terhadap 4 anggota Navy SEAL, Taliban membawa ratusan prajurit yang terpencar di bukit ini. Mengetahui itu, keempatnya pun lantas bersiaga karena pastinya cepat atau lambat Navy SEAL akan terlibat kontak dengan ratusan prajurit Taliban. Fixing to get into a pretty good gunfight. Marcus, move! Motherfucker. Peperangan yang semakin panas ini memaksa untuk Navy SEAL memanggil pasukan QRF atau pasukan reaksi cepat. Namun ketika tengah berusaha menghubungi pasukan reaksi cepat, tiba-tiba saja. Lambat laun, tembakan tidak hanya mengenai satu anggota Navy SEAL saja, tetapi juga mengenai semua dari mereka. Mereka berinisiatif untuk terus maju, karena diam di tempat tentunya sama saja membahayakan diri mereka. Awalnya, Navy SEAL hanya baku tembak saja dengan Taliban. Tetapi, setelah Taliban menyadari bahwa prajuritnya telah banyak yang lumpuh, maka sekarang senjata diperluas dengan menggunakan bazooka atau granat berpeluncur roket. Sial, kini mereka benar-benar terpojok. Yang ada di hadapan mereka kini hanyalah kengerian. Kengerian itu berupa jurang yang curam dan Taliban itu sendiri. Diam di tempat sama dengan mati, maka dari itu keempatnya pun memutuskan untuk melompat. Beruntungnya, Navy SEAL hanya mengalami lecet-lecet saja, sehingga hal itu tidak berpengaruh buruk terhadap keempatnya. Ketika dirasa aman, tiba-tiba saja Taliban kembali memulai baku tembaknya. Navy SEAL didesain untuk bukan menjadi ragil, tetapi kuat menghadapi apapun itu termasuk musuhnya. Maka dari itu, keempatnya pun optimis bisa memenangkan baku tembak, asalkan baku tembak ini dilakukan di sebuah area yang datar. Mereka pun lantas kembali bergerak di tengah hujan peluru untuk mencari area yang datar. Keempatnya mengumpat di daerah bebatuan dan memanfaatkannya untuk menarik napas. Keempatnya juga kini sudah dipenuhi oleh luka, baik dari luka robek akibat peluru maupun luka pasca melompat dari tebing. Beberapa saat kemudian keberadaan Navy SEAL pun berhasil diketahui. Lagi-lagi dan lagi, keempatnya pun kembali terpojok di tepian jurang dan hal serupa kembali dilakukan. Tetapi, Danny yang mengalami luka serius mengharuskan untuk Danny dibopong.
Danny tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena selain ia sudah sangat lelah, ia juga telah banyak mengalami luka tembak. Di sini, perbekalan yang dibawa oleh Danny dijarahi oleh Taliban. Marcus X dan Letnan Murphy sepakat untuk kembali ke atas untuk menyelamatkan Danny. Entah apakah akan berhasil atau tidak, tetapi baiknya sebagai manusia wajib bagi ketiganya berusaha. Usahanya untuk menyelamatkan Danny sementara ini tidak bisa dilakukan. Murphy berinisiatif untuk menghubungi pasukan reaksi cepat dengan pergi ke puncak itu seorang diri. Keputusan Murphy itu awalnya dicegah oleh Marcus, tetapi sejatinya keputusan itu ada di tangan Murphy sendiri. Sebelum pergi, Murphy mengatakan kepada Marcus untuk jangan pernah berhenti berjuang. Never out of the fight. No, Mikey. Dalam usahanya pergi ke puncak, Murphy dilindungi oleh Marcus dan juga X. Setelah Murphy sampai di puncak, dengan segera Murphy pun menghubungi pasukan reaksi cepat, dan kali ini dapat tersambung. Hey down, ravine to meet immediate. Air support is hurry, sir. Roger that, Murphy. Murphy berhasil memberikan titik terjadinya baku tembak, tetapi Murphy tidak dapat selamat karena Taliban telah datang. Murphy dan Danny positif gugur di medan perang saat ini. Sementara yang tersisa kini hanyalah Marcus beserta X. Setelah status keterlibatan baku tembak diberikan, kini rekannya yang berada di markas bersiap untuk mendatangi titik yang dimaksud. Shoot me in the fucking head. Let me see you. X tertembak di bagian vital, yaitu kepala bagian belakang. Dan setelah kedua sohibnya gugur, hal itu tentunya membuat X pesimis. X mengatakan bahwa jika ia gugur dengan bangga karena gugurnya ia bersamakan dengan saudaranya. Di samping itu, ia juga mengklaim telah banyak menumbangkan terorisme. Makna daripada ini sendiri adalah perjuangan yang dilakukan oleh mereka yang telah gugur tidaklah sia-sia. X dan Marcus memutuskan untuk menyebar dan mencari tempat perlindungan lain. Di tengah keduanya mengumpat dari Taliban, semangat keduanya kembali bangkit setelah melihat hadirnya Navy SEAL dengan helikopternya. Namun di tengah upayanya menurunkan prajurit Navy SEAL, tiba-tiba saja helikopter mereka dihantam oleh RPG. Yap, helikopter itu terbakar hebat dan kini hanyalah tersisa satu helikopter dengan di dalamnya terdapat prajurit Navy SEAL juga. Di dalam sini sempat terjadi perdebatan di antara para prajurit. Beberapa ada yang lebih memilih untuk membantu Marcus beserta X. Tetapi permintaan itu ditolak oleh sang pilot dengan alasan keamanan. X di sini kembali terlibat baku tembak dengan Taliban. M4 telah hilang, kini yang tersisa hanyalah pistol saja. Oh.
Kini hanya tersisa Markus seorang, dan Markus sendiri tidak sadar bahwa dirinya telah diintai. Beruntungnya, sebelum Taliban datang, Markus terlebih dahulu mengumpat sehingga ketika Taliban mencarinya, Markus pun tidak dapat ditemukan. Dalam lelahnya ini, Markus sempat tertidur dan terbangun kembali pada pagi hari. Markus mengalami luka terparah pada bagian kaki. Selain itu, peluru juga kini banyak menancap di tubuh Markus. Tujuan Markus saat ini hanyalah satu, yaitu menyelamatkan diri dengan menjauhi Taliban sejauh mungkin. Di tengah lelahnya Markus berjalan. Ia sangat beruntung karena dapat menemukan kolam yang bisa digunakan olehnya untuk menyegarkan tubuh, sekaligus untuk diminum juga. Taliban nista. Stay back. Karena takut pria itu adalah bagian dari Taliban. Oleh sebab itu, Markus pun di sini mengancam akan melemparkan bomnya jika pria tersebut memanggil yang lainnya. Tiba-tiba saja terdengar suara dari kejauhan. Lalu pria tersebut pun menjulurkan tangannya, di mana pria tersebut ingin menolong Murphy. Murphy dibawa oleh pria tersebut ke desanya. Sontak, kedatangan Murphy itu menjadi pusat perhatian bagi orang-orang di desa tersebut. Di dalam, Murphy bertanya kepada pria tersebut yang bernamakan Samin, mengapa Samin ingin membantunya. Alasan Samin ingin membantu Murphy sendiri adalah karena desa ini memang memerangi Taliban, baik secara langsung maupun tidak. Murphy kemudian meminta agar Samin memberikan informasi mengenai keberadaannya saat ini terhadap rekannya yang berada di pangkalan Amerika, karena Samin yang akan menjaga Murphy di sini. Oleh sebab itu, Samin pun di sini menugaskan rekannya. Taliban berhasil menemui jejak Letnan Murphy. Tanpa berpikir panjang, mereka pun lantas memasuki desa itu dan menanyakan kepada Samin selaku RT setempat. Oleh karenanya Samin berbohong, maka dari itu Samin pun harus menerima konsekuensinya. Seperti biasanya, Taliban selalu saja mengeksekusi orang-orang yang mereka sebut dengan kafir menggunakan parang. Namun sebelum hal itu terjadi, Samin CS kemudian mengancam akan membabat Taliban yang ada di sini jika Taliban tidak melepaskan Murphy. Selama di dalam, Murphy akan dijaga oleh putranya Wak Samin. Dan di sini, Murphy mencoba mengeluarkan sejumlah peluru yang ada pada tubuhnya. Murphy pingsan karena tidak kuat menahan rasa sakit itu. Selama di sini, Murphy dirawat dengan baik oleh Wak Samin, juga meliputi putranya. Setelah bangun tidur, Murphy langsung dimanjakan oleh Wak Samin dengan memberikan air minum, juga terdapat makanan. Di pagi yang cerah ini, Taliban membawa banyak prajuritnya untuk mendatangi desa yang di dalamnya terdapat seorang Murphy. Selain ingin menghabisi Murphy, Taliban juga ingin memberikan pelajaran terhadap desa tersebut. Sir, we
Singkatnya, amanah dari Murphy telah tersampaikan dengan baik dan tanpa berpikir panjang. Navy SEAL pun bergerak untuk menyelamatkan seorang Murphy. Scene kemudian kita kembalikan terhadap pertempuran desa Candice versus Taliban. Tarak yang merupakan komandan Taliban di sini berduel dengan Wak Samin. Sementara itu, prajurit Taliban yang bernamakan Doyok akhirnya berhasil menemukan seorang Murphy. Meski kesempatan menang persentasenya lebih tinggi di tangan Doyok, tetapi balik lagi siapa yang hoki maka ialah pemenangnya. Dikala prajurit desa Candice benar-benar terpojok oleh Taliban, disitulah keajaiban datang berupa bala bantuan langsung dari Navy SEAL. Kedatangan Navy SEAL dengan helikopter serbunya jelasnya membawa kemenangan telak bagi Navy SEAL. Terlebih lagi Navy SEAL dalam hal ini untung besar karena telah dapat membunuh Tarak dan antek-anteknya. Navy SEAL di sini berhasil menemukan Murphy, satu dari tiga orang yang selamat dari operasi Red Wing. Sebelum pergi meninggalkan desa Candice, Murphy tidak lupa untuk mengucapkan terima kasihnya. Karena jika tidak ada Samin dan putranya juga penduduk desa, mungkin Murphy kini sudah pindah alam. Berikut ini adalah sedikit fakta sejarah mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam film ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kalau ada yang kurang, kalian bisa komen aja di kolom komentar.